アニメスパイウォーズ。あーや、これ好き。Balik lagi guys sama gue Billy. Hari ini kita akan bermain game berjudul The Ghost Train. Game ini intinya tentang ini kereta, ini hantu. Pup, jadilah kereta hantu. Kalau kalian udah pernah naik kereta atau belum guys, coba tulis di komentar. Oke guys, kita bakal langsung mulai saja The Ghost Train atau Yurei Resha. Kita akan new game, yes. Kensuke Tanaka, umur 42 tahun, laki-laki, pekerjaan sales manager asuransi. Oke. Okay. Kita menjadi budak kantoran, guys. Dan kita lagi ada di perkantoran ya kayaknya. Tanggal 24 bulan 7. Kita menjadi Om Kensuke, seorang budak kantoran yang habis pulang kerja dan ingin naik kereta untuk pulang ya, guys. Wow, ada VTuber, Takatsuki. Oke. Okay. Masih ada waktu sebelum aku pergi. Aku bisa menggunakan waktu ini untuk merokok sebentar. Tenggorokanku sangat kering. Aku harus mencari sesuatu untuk diminum. Dan perutku akan sakit di waktu-waktu seperti ini. Aku tidak ingin menahannya saat naik kereta. Oke. Okay. Jadi gua akan merokok dulu sebentar. Maklum ya guys, kerja di perkantoran. Stres jadi perlu... biar nggak begitu stres ya. Mungkin gue akan ke toilet dulu untuk membuang air besar guys, biar gue di kereta nggak ya. Mungkin toilet di kereta itu jorok guys. Mana toilet yang bisa gue pakai? Pakai ini? Oh, dikunci? Ayo, ada yang ya. Oke, gue bisa pakai toilet yang ini guys. Toilet yang sangat menyeramkan. Gue merasa tidak bisa bernafas guys di toilet ini. Aku kecewa guys. Tidak ada suara pelung-pelungnya ya. Stop it. Get some help. Cuma suara flash. Tapi ya sudah guys, mungkin developernya malas membuat animasi ya. Oke, okay, kita sudah selesai beraks. Oke, okay, sekarang gua akan membeli minum. Apakah gua... aku bisa masuk toilet perempuan. Permisi, aku hanya ngecek aja guys. Siapa tahu ada orang yang lagi kesulitan ya, dan aku bisa membantunya. Tolong. Kalau toilet perempuan beda guys, toiletnya jongkok ya. Tidak ada toilet yang seperti pria. Oke, gua akan keluar guys. Untung tidak ada orang. Bisa saja aku ditampar oleh wanita yang ada di toilet itu guys. Oke, gua akan beli minuman. Guys, kalian kalau soda antara Coca-Cola, Sprite, Fanta, kalian suka yang mana? Coba kalian tulis di komentar ya. Kalau gue sih lebih suka Coca-Cola, walaupun terkadang Coca-Cola terlalu manis untukku, guys. Tempat apa ini? Oh, ini tempat untuk merokok. Keren banget ya Jepang, menyediakan tempat khusus untuk merokok. Tidak seperti Indonesia, ya mungkin beberapa tempat ada sih, guys. Tapi terkadang aku sesek sama orang-orang yang merokok di tempat publik ya. Gimana guys, apakah aku udah cocok untuk merokok? Karena aku tidak merokok ya guys. Jadi aku penasaran kalau aku merokok akan cocok atau tidak. Sepertinya tidak ya, lebih baik kita tidak merokok guys. Mending kita makan permen aja ya. Sekarang saatnya kita menunggu kereta kita guys. Karena kita sudah melakukan rutinitas kita sebelum berangkat naik kereta ya. Dimana kereta gua? Jangan sampai aku lompat ke sini ya kereta ya. Gue mendengar suara kereta guys. Oh nice, ini kereta kita. Oh hayo gozaimasu. Wow, kereta yang sangat sangat burik guys. Kereta tua ya. Setahuku soalnya kereta di Jepang modern. Mungkin di game ini di tahun-tahun lama guys keretanya. Oke, kita akan masuk sekarang. Hello, permisi. Wow. Sekarang, aku harus mencari tempat duduk favoritku. Di pojok tempat duduk kedua.
Oke. Kita sepertinya akan ke lorong selanjutnya, guys, dan mencari pojokan untuk duduk. Ada wanita. Halo, tante? Kaki apaan itu? Tante, kamu saking capek kerjanya sampai kakinya begitu, tante? Aku suka sepatumu, tapi sepertinya makeupmu ketebalan, tante. Lihat, telingamu merah, tapi mukamu sangat pucat sekali ya, seperti kunti atau pocong. Dia adalah wanita yang selalu naik kereta terakhir. Aku ingin meninggalkan dia sendirian. Aku lelah, dan sepertinya dia juga lelah. Oke, tante, maaf aku mengganggumu ya, aku tidak bermaksud. Kita akan langsung duduk saja, guys. Apa tante itu sakit, guys, sampai pucat begitu ya? Kasian juga dia. Ada serangga di muka gue. Dan tante itu melihati gue. Bukannya pemberhentianku baru saja lewat? Apakah itu hanya imajinasiku? Mungkin aku bisa berbicara dengan seseorang untuk memastikannya. Oke, mungkin gue akan tanya ke tante itu, guys, untuk memastikan apakah pemberhentian gue sudah lewat. Halo, permisi tante, mau nanya, apakah kamu melihat apa yang barusan terjadi? Iya, aku melihatnya, tapi aku tidak bisa memakai energiku untuk melakukan apapun tentang itu. Well, bagus untukmu, itu adalah pemberhentianku. Dan sekarang aku harus menggunakan taksi untuk pulang ke rumah. Apakah seharusnya aku berbicara dengan konduktor? Dia baik juga, guys, dia mau bantuin kita ya. Sudah jelas bahwa dia juga kelelahan setelah bekerja lembur. Aku bisa melihat dari matanya. Tidak, please. Aku tidak bisa membiarkan kamu melakukan itu. Aku yang akan pergi. Kamu bisa di sini dan beristirahat. Oke. Well, beritahu aku jika ada sesuatu yang bisa aku bantu. Oke, tante. Tenang saja. Aku akan memelukmu nanti ya, agar kamu tidak lelah. Di ujung gue melihat ada seorang pria yang besar. Waduh, megang apa dia itu, guys? Gue gak bisa melihat ya. Gue takut dia memegang senjata dan bisa melukai gue. Megang apa itu? Bekal? Permisi, om. Hah? Dia mengkoleksi serangga. Serangga yang tadi nempel di muka gue. Oke, gue akan ngomong sama dia ya. Lucu banget muka dia, guys. Mukanya imut, pakai kacamata, badannya gondut, dan mengkoleksi serangga. Kabur, bzzz, tiga kabur, bagaimana, bzzz. Aku lagi buru-buru, bisakah kamu minggir? Kabur, tidak dalam mood yang baik, bzzz. Oke, ini tidak baik, dia tidak mendengarkanku. Apapun itu, sebaiknya aku mendapatkan apa yang diinginkan. Oke, guys, kayaknya tiga serangga dia kabur dan gue harus mencari serangga dia biar dia bisa minggir ya. Oke, gue ketemu satu serangga, guys. Ih, gue menangkap serangga ini dengan tangan gue. Kalau kalian paling geli sama serangga apa, guys? Aku sih sama kecoa ya. Kecoa, kelabang atau lipan. Oh, gue ketemu serangga selanjutnya. Oke, serangga dua. Tante, aku membawakan serangga untukmu, tante. Serangganya enak loh. Tante mau cobain. Biar tante kekuatannya kembali. Ini makan serangga. Maaf tante, aku lagi kesal ya. Maafkan atas ketidaksopananku. Serangga. Oh, oke. Gua ketemu serangganya. Sepertinya gua mendapatkan 3 serangga. Cicada coklat, cicada hijau, cicada hijau. Tunggu tante ya, aku akan memberikan serangga ini dulu kepada om-om itu dan aku akan kembali kepadamu. Oh, gue menemukan serangga yang lain, guys. Gue berarti sekarang punya 4 serangga. Nih om, kurang baik apa aku? Aku menemukan seranggamu sampai 4 loh, bukan hanya 3 ya. Awas kalau seranggamu kabur lagi dan menemplok di mukaku. Aku akan memakan serangga ini, om. Dan kamu akan menangis. Nih, oke, gue akan berikan satu-satu, guys. Oke, bonus satu serangga untuk aku, guys. Ngemil malam hari ya. Oke, dia sudah minggir. Halo, permisi ya. Permisi, Pak Konduktor. Dia menyeramkan, guys, mukanya. Hey, Kamu memerlukan sesuatu? Apakah aku memerlukan sesuatu? Ya, aku ingin kereta ini berhenti di pemberhentian selanjutnya, please. Kamu lupa untuk berhenti di pemberhentian sebelumnya. Oh, apakah itu benar? Sepertinya aku kelewatan.
Aku minta maaf atas ketidaknyamanannya. Kami akan menyiapkan kompensasi untukmu. Please, tinggalkan informasi kontakmu di sini. Kita akan mendapat kompensasi. Aku ingin tiket kereta gratis. Aku ingin makanan gratis. Aku ingin semuanya ya, Pak ya. Aku tidak memiliki waktu dan energi untuk komplain kepada perusahaan kereta ini. Aku tenang bahwa ini bukanlah sesuatu yang serius. Aku akan membiarkannya kali ini. Aku tidak menantikan pekerjaan besok. Apa yang aku lakukan di hidupku? Tanggal 25 bulan 7. Ya, kita tetap bekerja guys. Dan kita pulang naik kereta lagi ya. Oke, seperti biasa sebelum berangkat, kita akan ngapain dulu guys? Kita akan beraks, beli minuman, dan ngudut. Oke, kita akan ke toilet dulu. Permisi. Ini pintu-pintu masih dikunci, guys. Apakah orang yang di sini tinggal di dalam toilet atau memang toiletnya rusak? Oke, gua akan ke toilet favorit gua dulu, guys. Karena tidak ada animasi gua akan membuat animasi sendiri, guys ya. Plung. Oke, gua akan flush. Dan gua akan keluar sekarang. Selanjutnya kita akan membeli minuman. Oke. Oke, gua sudah minum. Saatnya kita mengudut dulu, guys. Karena rokok adalah kebutuhanku. Kalau tidak merokok, aku bisa meninggal. Oke, gua akan masuk dulu, guys. Kalau orang ngerokok begitu, guys, ya. Tutorialnya nih, ngerokok. Tarik. Terus. Tarik lagi. Oke, kayaknya gua udah cocok ngerokok ya, guys. Oke. Rokok sudah selesai. Saatnya menunggu kereta lagi. Oke, gua akan masuk di pintu terakhir seperti biasa, guys. Oke, gua akan masuk. Halo, apakah ada penghuni baru di kereta? Gua akan mengecek, guys, apakah tante itu duduk di tempat yang sama. Tante, halo. Dia di sini lagi. Aku tidak akan berbohong. Ada bagian dari dalam diriku yang tenang karena dia selalu berada di sini. Mungkin aku bisa berbicara dengannya. Sepertinya ini namanya chinlock, guys. Cinta lokasi ya, karena kita selalu berada di kereta dan sering melihat satu sama lain, jadi saling jatuh cinta. Hey, biasanya aku tidak mempunyai ruangan untuk berbicara dengan siapapun. Tapi aku merasa tembok es di antara kita sudah runtuh. Waduh. Seharusnya aku berterima kasih atas kejadian kemarin malam. Hey, apakah kamu pulang ke rumah dengan selamat kemarin? Iya, untungnya. Kenapa? Jika tidak apa-apa, kamu bisa cerita. Terima kasih. Tapi tidak ada yang perlu diceritakan di titik ini. Itu sudah terlambat. Aku pikir tidak ada yang terlambat untuk berbicara kepada seseorang tentang kesulitanmu. Tidak! Itu sudah terlambat. Aku minta maaf. Akhir-akhir ini sangat berat dan aku tidak ingin membicarakannya. Please, maafkan aku. Oke. Well, aku yakin kamu sudah melihat aku beberapa kali. Tapi aku biasanya ada di kereta ini jam segini. Jadi, Oke. Aku akan mengingat itu. Oke, mungkin gua akan duduk di kursi favorit gua, guys, di sini. Kenapa kita tidak duduk di sebelah tante itu aja, guys? Ada anak kecil. Apa yang anak kecil ini lakukan, guys? Anak hilang ini ya. What the hell? Apa yang anak perempuan lakukan di sini? Anak kecil seharusnya tidak berkeliaran di sini malam-malam seperti ini. Daddy, aku bukan ayahmu. Apakah ini anakku yang hilang, guys? Dia melihat aku sebagai ayahnya. Gawat ini. Ya, kamu terlihat berbeda. Sebaiknya kamu kembali kepada ayahmu. Oh, tentang itu, aku tidak ingat di mana ayahku. Tadinya aku mengejar belalang yang aku lihat di jendela. Dan sekarang aku terlalu takut untuk kembali sendirian. Mister, bisakah kamu membawaku untuk mencari ayahku?
Mau bagaimanapun, aku tidak bisa membiarkan anak di sini sendirian. Sepertinya aku tidak punya pilihan lain. Baiklah. Yeay! Terima kasih, Mister. Mana anaknya? Oh, ini anaknya. Kenapa tidak ada mukanya kamu? Waduh, bahaya ini. Oh, ada orang baru, guys. Karena anak kecil ini ngejar serangga, guys. Jangan-jangan yang tadi om berbadan besar itu ayahnya, ya. Sini, nak, ikut aku. Oh, dia ada mukanya, guys. Woi, ikut aku. Sini, jangan bengong saja kamu. Ada sesuatu yang aku harus beritahu kepadamu. Kenapa? Well, sepertinya aku lupa muka ayahku seperti apa. Nah, sepertinya kamu umur 9 tahun dan selama mungkin 9 tahun kamu lupa bentukan ayahmu seperti apa. Astaga. Bagaimana itu mungkin? Aku pikir sepertinya dia terlihat seperti laki-laki yang berumur 30 tahunan. Makanya aku kira kamu adalah ayahku. Aku pikir satu-satunya cara adalah untuk berbicara kepada orang yang terlihat seperti ayahku. Oke, yaudah nak, sini ikut aku. Pelan-pelan, jangan lari nanti kepleset. Kamu ini, nanti aku disalahin papamu. Nah ini nih, ini kamu terlihat seperti 30 tahunan nih. Permisi, maaf karena mengganggumu. Apakah kamu tahu anak perempuan ini? Apa? Gak tahu. Dih, nyolot. Gua tarik juga nih tompel lu ya. Cuma nanya kok om, galak bener. Yaudah nak, sini nak, jangan deket-deket dia nak. Semoga yang ini tidak nyebelin. Mukanya juga sama ya, mirip. Astaga, permisi om. Apakah kamu tahu anak perempuan ini? Tidak. Kenapa kamu mencari orang tuanya? Iya, dia bilang dia di sini dengan ayahnya. Sangat jarang melihat anak muda di sini sendirian. Apa yang terjadi dengan orang-orang hari-hari ini? Well, semoga kamu beruntung. Oke om, kamu tidak membantuku sama sekali. Permisi om. Oh my god. Mukanya sama lagi. Permisi pak, apakah kamu tahu anak perempuan ini? Tidak, aku tidak tahu. Aku pikir kamu ayahnya. Aku melihat dia tidur di sebelahmu tadi. Ini adalah hal yang paling aneh yang pernah aku lihat. Hahaha. Tidak ada yang lucu tentang ini. Kamu pikir aku melakukan ini karena aku mau? Kamu sebenarnya anak siapa sih? Kamu nih, kamu menyusahkanku tau gak anak kecil? Kamu membuatku marah ya. Mana sih ayahmu? Mungkin ayahmu lelah ya sama kamu ya. Karena kamu main dan kamu nakal. Mungkin kamu di celana. Dasar kamu ya. Oke, pria selanjutnya. Permisi om. Astaga om-om ini guys, semuanya kembar kayaknya ya. Apakah kamu tahu anak perempuan ini? Tidak. Dan jangan berbicara kepadaku. Ini tidak mungkin. Sepertinya ayahnya tidak ada di kereta ini. Apakah bisa saja dia ditinggalkan di sini sendirian? Eh, nak, kamu mau kemana, nak? Waduh, kamu lari kemana, wey? Waduh, mana dia larinya kencang lagi? Woi, tunggu, nak. Kita harus mengejar anak itu, guys. Kasian kalau dia hilang, ya. Nanti gue yang disalahin, pasti. Jadi gue akan mengejar anak itu. Astaga, dia sudah jauh banget. Oh, no. Kemana dia? Oke, okay, tenang. Aduh, si tante bloon itu bukan ditangkap anaknya. Tante. Gimana sih kamu, tante? Gua kan ngomong ke dia dulu, gua marahin. Kamu gimana sih? Kamu gimana mau jadi ibu? Aku tidak tahu bahwa kamu ayahnya. Tidak, aku bukan. Dia bukan anak perempuanku. Apakah dia ada hubungannya denganmu? Tidak. Kenapa dia memakai raut muka seperti itu? Jadi apa yang membuatmu seperti itu? Aku hanya orang asing. Dia salah sangka mengira bahwa aku adalah ayahnya. Dia ingin aku pergi dengannya untuk mencari ayahnya. Oke, aku hanya khawatir. Apa? Tidak, aku tidak akan pernah. Iya, aku tidak akan mempunyai anak sepertinya ya. Karena aku sibuk bekerja, tahu. Kemana dia pergi? Dia di situ. Woi! Tantenya hilang. Wah, anak dajjal ini mah ya. Banyak belalang guys di luar kereta. Kamu jangan main-main petak umpet sama om ya. Kamu kalau main petak umpet kayak gitu aku kasih makan serangga loh. Oke, itu jump scare yang sangat murah ya guys.
Aku tidak kaget. Ini adalah pemberhentianku. Apa itu semua tadi? Sepertinya aku hanya kelelahan. Aku bahkan tidak tahu apakah itu mimpi atau kenyataan. Oke, keesokan harinya, tanggal 26. Seperti biasa kita naik kereta lagi. Memang kehidupan ini sangatlah membosankan untukku. Ke toilet, ngising, lalu beli minum, merokok. Oke, gua akan pakai toilet dulu, guys. Oke, aku sudah selesai. Sepertinya EE-nya menjur, guys. Hari ini ya, aku makan makanan kantin kantor. Jadi aku lumayan sakit perut. Oke, gua akan keluar. Kenapa gua belum bisa keluar sekarang? Ini sangat aneh. Ayo kita keluar. Ada suara. Halo? Ada orang di luar? Ini siapa di luar? Misi. Gue mendengar suara orang bersih-bersih. Tidak ada, guys. Sangat aneh ya. Oke, kita akan beli minum. Oke. Sudah minum. Saatnya kita merokok seperti biasanya. Oh no, kenapa lampu itu? Hah? Apakah itu kepala orang, guys? What the hell? Wah! Baguslah, guys. Kita ambil ngerokok ya biar nggak terlalu stres ya. Oke, kita akan keluar. Aduh, semoga tidak ada anak kecil yang mengaku gue sebagai ayahnya ya. Aku tidak ingin menjadi ayah. Aku ingin mencari uang selamanya dan menjadi budak kantoran. Oke. Oh iya, bagaimana dengan tante itu? Tante. Hey. No, tidak ada tante. Tante, di mana kamu? Dia tidak di sini malam ini. Ada apa itu, guys? Huh? What the hell is this? Ini tempat duduk gua harusnya, guys. Apa ini? What the hell? Ini bukan orang, guys. Oh, terkunci. Apa ini? Oh, gua bisa duduk di tempat lain. Alright. Hello. Oh, gua melihat ada poster wanita seks. Poster anime. Aduh, mati lampu. Apa yang terjadi? Ada sesuatu yang salah dengan kereta ini. Jam berapa ini? 2 pagi? Ini sudah lewat dari jam biasanya. Aku harus berbicara dengan konduktor. Gerbong 5. Ah, terkunci. Gerbongnya. Lul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 . Tiba-tiba ada orang. Ada sebuah wanita cantik. Hei. Terima kasih sudah ada di sini ya. Tadinya aku takut sendirian di sini. Ada apa? Ada apa? Kamu tidak bisa melihat bahwa kereta ini bertingkah aneh. Aku mencoba untuk ke ruangan konduktor, tapi pintunya terkunci. Bagaimana kamu bisa tenang seperti ini? Apa yang kamu dengar? Hah? Apa? Aku bisa membantumu hanya saat kamu mendengar suara dunia natural. Jadi tolong, beritahu aku. Oh my god. Oh, gua tahu, guys. Kita harus mengurutkan apa yang kita dengar. Lorong 1 bel, oke? Lorong 2 ini lautan, guys. Lorong ketiga ini seperti suara jam. Ini suara belalang, guys. Dan yang terakhir suara ini harusnya hutan ya. Jadi mungkin yang pertama adalah Summer Festival, yang kedua adalah lautan, yang ketiga adalah Temple Bell, yang keempat adalah belalang, dan yang kelima adalah hutan. Nice, dunia lain bilang bahwa kamu mendengar suara dunia natural. Dunia lain sudah mengizinkanku untuk memanggil sang penyelamat. Dia akan di sini sebentar lagi. Saat kamu berbicara dengan sang penyelamat, kereta ini seharusnya berhenti. Oke,
Apa maksud kereta ini, guys? Apakah ini adalah kereta pembawa destinasi ke dunia lain? Kamu cantik juga. Kenapa kamu gak sama aku aja? Terima kasih sudah membantuku ya. Aku cium pipinya aja ya. Gak boleh cium bibir, guys. Cium cipika-cipika aja ya. Oke, udah. Gue melihat ada orang di sana. Siapa orang itu? Permisi. Apakah kamu adalah seorang penyelamat? Kakek? Oh my god. Kakek, apakah kamu sudah sikat gigi? Apakah kamu sang penyelamat? Apa yang kamu bicarakan? Siapa kamu? Tunggu sebentar. Aku tahu kamu. Kamu adalah sang pembuat onar di sekolahku. Wah, kamu tidak berubah. Mr. Shimizu benar-benar nostalgia. Dia adalah orang yang menyelamatkanku dari drop out sekolah. Tanpa dia, aku tidak bisa berada di posisi kerjaku sekarang. Tapi Mr. Shimizu, kenapa kamu ada di sini malam-malam? Well, ini adalah salah satu hobiku untuk pergi tengah malam sebelum aku tidur. Aneh, dia tidak pernah berubah. Bagaimanapun itu, sekarang bukannya waktu untuk reuni. Pak, kereta ini sudah tidak berhenti selama berjam-jam. Dan aku takut bahwa kereta ini tidak akan pernah berhenti. Apakah ada yang bisa aku lakukan? Aku mengerti. Oke, dengarkan baik-baik, nak. Kamu harus keluar kereta ini sebelum kereta ini ke tujuan akhir. Destinasiku adalah ke tempat terakhir. Dan percayalah kepadaku, kamu tidak ingin pergi ke sana. Ada 3 stop yang bisa kamu berhenti. Tapi bagaimanapun, kamu harus memilih dengan benar. Akan ada berita pengumuman yang dimainkan setiap pemberhentian. Saat kamu mendengar suara yang sama saat kamu dengar di home station, pergi. Atau tidak, aku tidak akan bisa membantumu nanti. Jadi hati-hati, anak muda. Terima kasih ya, Kek, kamu sudah membantuku. Apa ini? No. Sepertinya tidak, Kek. Aku tidak berhenti di sini sekarang. Dengar dulu. Sepertinya ini, guys. Ini adalah suara yang gue dengar di stasiun. Kek, aku pergi ya. Ini tanggal yang berbeda, guys. Permisi. Bukannya kamu konduktor? Halo? Loh. Sepertinya kartumu tidak bisa dibaca. Itu aneh. Kemarin bisa kok. Bisakah kamu membiarkan aku kali ini? Aku tidak ingin melewatkan keretaku. Tunggu di situ. Jangan berani-beraninya kamu melewatinya. Jika kartumu tidak bekerja, sebaiknya kamu mengambil tiketnya. Bisakah kamu membantuku dengan kartu yang baru? Tidak bisa. Kamu harus melakukan itu. Aku tidak bisa membantumu kali ini. Oke, sepertinya ini tempat pembelian tiket, guys. Bukan beli dulu. Oke, gue sudah membeli tiket. Saatnya kita naik kereta. Kita akan turun dulu. Oke. Pak, aku udah beli tiketnya, Pak. Di mana konduktornya? Dia menghilang, guys. Oke, gue sudah lewat. Jangan bilang gue harus melakukan rutinitas gue dulu. Apakah keretanya sudah datang? Kenapa ini radionya rusak? Oh. Toilet. Siapa itu? Hello? Siapa itu, guys? Hello? Siapa kamu? Tolong! Apakah gua harus lari, guys? Naik kereta. Kenapa ini?
Ceritanya belum berakhir, guys. Loh, oh no, tante itu tidak ada lagi, guys. Mungkin gua akan duduk di sini ya. Siapa wanita itu? Apa yang terjadi? Hah? Kamu pasti bercanda. Nggak berhenti lagi? Ini benar-benar tidak lucu. Udahlah kalau begini, besok-besok jangan naik kereta, guys. Mending naik go-kart aja ya. Go-kart, taksi. Wow, gue yang menyetir kereta sekarang. Billy the Machinist. Let's go. Gue kan mengemudi kereta ini. Jika tidak ada yang bisa memberhentikannya, aku akan memberhentikannya sendiri, guys. Nice. Kereta ini tidak merespon apapun yang aku pencet. Ada lubang kunci. Sepertinya aku butuh kunci untuk mengoperasi ini. Alright. Terkunci. Jadi bagaimana aku mendapatkan kuncinya, guys? Hello. Oh. No! It's not me. Bukan aku, bukan aku. Bukan aku. Oh. Kereta berdarah. Oh my god. Karena kita menang. Oh, hello. Apakah itu gambar orang di luar apa gimana, guys? Itu harusnya pantulan kaca. Oh, apakah gue bisa keluar lewat jendela? Oh, gue menemukan mainan. Mainan anak kecil. Wait, sebentar. Mungkin gue bisa mendapatkan barang-barang yang lain, guys. Wait, gue mendapatkan... Gue mendapatkan tempat serangga, mainan. Mungkin ini adalah jimat. Apa ini? Tongkat kakek-kakek. Nice. Apa ini? Botol soju. Bir. Untuk mabuk. Hah? Gue mendapatkan sepatu perempuan. Oke, gimana kalau gue coba memberikan barang-barang ini kepada mereka, guys? Ini kan kakek. Ini kek, aku kasih kek. Bisa gak? Nope. Oh, gue bisa menaruh ini, guys. Oke, ini punya si kakek, guys. Ini anak perempuan. Oh, mainan. Ini mainan punya kamu ya. Oke, ini mainan punya kamu. Lalu ada... Oh, kamu pengkoleksi serangga nih, om. Aku taruh ya, om. Ini punyamu, om. Kamu siapa? Kamu wanita. Oh, kamu ini pakai heels. Sepatu. Aku taruh sepatu kamu ya, tante. Lalu selanjutnya adalah bir. Oh, ini yang tukang mabuk nih, guys. Oke. Sudah? Permisi. Gue bisa kesini, guys. Apakah keretanya berjalan lagi? Oh no, keretanya berhenti, guys. What the hell is that? Gua dibunuh oleh anak gadis. Oh, gimana gua? Stasiun apa ini? Kisah Ragi. Kakek, apa yang kakek lakukan di sini? Sepertinya kamu berhasil. Ini bukanlah tempat untukmu. Kamu membutuhkan transportasi untuk pulang ke rumah. Tapi aku tidak mempunyai rumah, kek. Jangan khawatir. Hanya bilang rumah sekarang. Mereka seharusnya tahu di mana mereka akan menjemputmu. Telepon mereka sekarang sebelum kamu hilang di tempat ini. Mungkin gue harus mencari telepon. Apakah itu telepon? Telepon? Bukan, guys. Apakah ini? Oh, itu! Itu tempat telepon! Gue akan kesana, guys. Dan menelepon kerabat gue, walaupun gue gak punya ya. Alright. Gue bisa masuk, tutup dulu biar aman. Gue telepon sekarang.
Telepon ini hanya menerima 10 dan 100 yen koin. Aku hanya memiliki 10 dan 50 yen koin. Sepertinya aku hanya memiliki satu kesempatan. Oh no, siapa yang aku harus telepon, guys? Taksi? Menelepon taksi adalah hal yang benar untuk dilakukan. Terima kasih telah menelepon taksi Suru. Ini suara perempuan, lumayan jarang. Kebanyakan pengemudi taksi adalah laki-laki. Aku ingin memesan tumpangan. Di mana aku bisa menjemputmu? Dari apa yang aku lihat, aku di stasiun Kisaragi. Aku tidak pernah mendengar stasiun itu. Attitude macam apa itu? Jika kamu tidak tahu, kenapa kamu tidak mencarinya? Apakah aku bisa mendapatkan namamu? Namaku adalah Tanaka, Kensuke Tanaka. Mr. Tanaka? Apakah kamu adalah suami dari Eiko Tanaka? Iya, tapi... Oh, jadi kamu. Aku Kaya, teman Eiko. Kaya adalah teman istriku saat kami berada di SMP. Sudah 2 tahun sejak insiden itu, sepertinya sekarang adalah waktu yang tepat untuk aku memberitahumu ini. Eiko merasa sangat menyesal karena apa yang telah terjadi di masa lalu. Dia benar-benar tidak ingin suaminya untuk tahu masa lalu, apa yang terjadi di masa lalu. Itu saat kami berada di kelas 8. Grup kami... Hello? Teleponnya terputus sebelum dia menjelaskan apapun. Setidaknya aku bisa memberitahu dia di mana stasiunku berada. Tapi mengapa aku memiliki perasaan dia tidak akan pernah datang? Apa yang Eiko sembunyikan dariku? Apapun rahasia itu, aku tidak akan membencinya. Aku tidak punya kembalian lagi. Sepertinya aku tidak punya pilihan lain selain berjalan. Butuh waktu berapa lama? Oke. Oh, gua harus jalan aja, guys, lurus begini ya. Kapan sampainya kalau begini? Gua melihat sesuatu di depan sana. Wah, jadi gelap, guys. Apa itu? Banyak orang. Terjebak di stasiun. Oke, gue mendapatkan ending yang pertama. Terjebak di stasiun. Oke guys, gue tadi lupa ya. Kita seharusnya menelpon rumah. Sekarang kita akan menelpon rumah, guys. Home. Aku tahu tidak akan ada orang yang menjawab. Tapi aku harus mengikuti perintah dari Mr. Shimizu. Yes, halo? Apa? Aku tidak percaya ada seseorang yang menjawabnya. Siapa ini? Halo? Siapa ini? Suara ini. Aku tahu suara ini. Tidak salah lagi. Ini adalah suara istriku. Bagaimana mungkin ini terjadi? Aku menelpon nomor ini terus-terusan. Berharap ada yang menjawab. Tapi tidak ada. Permisi? Aku harus bergegas. Aku hanya memiliki beberapa detik sebelum teleponnya terputus. Eiko, kapan kamu pulang ke rumah? Aku sudah mencarimu selama ini semenjak kamu pergi. Sangat susah untuk tidak menangis. Tapi sekarang bukan waktunya. Kensuke, kamu di mana? Ke Kisaragi, aku di stasiun Kisaragi. Stasiun Kisaragi? Tidak, jangan bilang ke aku. Apa maksudmu? Apa yang aku lakukan? Jadi kamu juga. Aku tahu di mana kamu berada. Tetap di sana. Aku akan ke sana lagi sebentar lagi. Oke. Mungkin gua harus jalan, guys, ke sana. Siapa tahu ada istri gua di ujung. Oh, itu. Dia jemput pakai mobil. Kenapa kamu nggak lurus, Eiko? Oke, cepat guys. Oke, apakah kita berhasil? Aku tidak percaya mataku. Itu adalah mobil istriku. Dia tidak berubah. Aku memeluknya dan menangis. Aku bersyukur dia membisikanku dan menepuk punggungku. Aku memegang tangannya dan masuk ke mobil. Kamu di sini terlalu cepat, katanya sambil menyetir mobil. Aku tidak tahu apa maksud dia, tapi itu tidak masalah. Yang terpenting aku bisa melihatnya lagi. Kami tidak berbicara banyak saat di mobil. Sangat banyak yang ingin ditanyakan, tapi tidak banyak yang terucap. Aku cukup senang mendapatkan kehadirannya bersamaku. Dan setelah itu kami sampai di tempatku. Dia menurunkanku dan membukakan pintu apartemen. Saat aku melihat ke belakang dan mau mengajaknya masuk, dia pergi tanpa membuat suara sedikit pun. Dia menghilang. Hari ini aku menjalani kehidupan normalku sebagai budak kantoran lagi. Berandai-andai apakah aku bisa bertemu istriku lagi. Oke guys, menurut gua kayaknya barusan itu kita kayak berada di dunia antara hidup dan mati ya. Dan sepertinya ini feelingku ya guys, istri kita tuh sudah mati. Tapi dia menyelamatkan kita keluar dari
dunia kematian itu, guys. Jadi istri kita mengantar kita ke rumah dan menyelamatkan kita, dan dia menghilang. Jadi pelajaran yang bisa diambil adalah jangan naik kereta di malam hari, guys. Mending naik GrabCar atau taksi. Tapi itu juga bisa berbahaya sih, guys. Ya pokoknya dimanapun kalian berada, tetaplah berhati-hati, guys. Jadi segitu aja game Ghost Train. Aku harap kalian terhibur. Kalau kalian suka bisa like dan komen. Aku Billy Samuel pamit dulu. Sampai jumpa di game selanjutnya. Bye-bye.